Nah, itu lewat, Pak. Kebetulan kita pesen mie goreng dulu. Mie goreng ya, Pak, pedes. Mie. Oke, YouTube. Malam ini kita lanjut lembur, bikin mamarit, bikin untuk diresin ya. Nanti bikin mamarit ring joran Orca Prime 2. Ini Prime 2 ini mau dibikin dudukan real seat. Nanti ya dimamarin dulu, habis itu baru diresin. Oke, kita lanjut lembur biasa. Kalau malam di sini ruang kerja dalam toko, kalau siang di samping bikin ring aluminium, kalau malam bikin ring guide pakai resin. Kalau yang ini lagi bikin real seat, ini dimamarit dulu manual aja lah. Oh ya, mohon maaf kalau ada suara gemresek, maklum toko di pinggir jalan ya. Pinggir jalur bis Jakarta Purwokerto, Jakarta Jogja juga lewat sini. Purwokerto Tegal. Jadi lumayan rame. Ini sudah jalur provinsi. Kasih lem, saya menggunakan lem G, apa namanya, lem Korea, apa lem G, orang biasa menyebut lem G, lem Korea. Oh ya, benang yang digunakan khusus ya, benang khusus untuk mamarit yang metalik itu, bukan yang benang-benang di tukang jahit itu. Ini lain. Lanjut warna gold. Jadi seperti ini benangnya. Ini yang warna gold. Terus yang tadi yang warna merah. Ini. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini benang wrapping ini untuk apa namanya, variasi aja. Biar kelihatan keren, mengkilap. Manual, saya selalu memarit manual. Sebenarnya bisa bikin alatnya, tapi lagi males aja. Kayak yang ini rod dryer ini saya juga bikin sendiri, pakai motoran kipas angin yang berapa watt itu, 4 apa 5 watt itu, RPM-nya berapa itu, lupa.
Harganya kalau di toko itu elektronik ya, di toko elektronik itu sekitar 15-17 ribu, tapi kalau udah di online itu sekitar 35 ribu. Terus kalau yang road dryer yang udah jadi itu ada yang jual 150 ribu, ada yang 250 ribu, bahkan ada yang 1-1,2,3 jutaan. Jadi saya cari solusi yang murah aja, bikin sendiri. Mudah kok bikinnya, nanti kapan-kapan tak bikin video cara membuat road dryer. Ketimbang beli lumayan mahal. Fungsinya juga sama, cuma buat pengeliman, buat ngeresin biar rata. Cara kerjanya ya itu kayak dipasangin itu. Muternya pelan. Oke, jadi bro, tinggal kita kupas dikit solasi kertasnya tadi ya, yang buat lapisan biar rapi. Kita kupas dikit. Sampai terkena benangnya, cuma solasinya aja yang dibuang. Habis di rotok, jangan lupa ini benang yang serabut-serabutnya ini di panasi biar serabutnya hilang. Oke, jadi seperti ini, tinggal diresin ya, tinggal diresin. Oke, kita lanjut ke bagian peresinan. Oke YouTube, sekarang kita ke bagian pengeliman pakai resin ya. Ini pakai resin, ini hardener, terus ini resinnya kristal epoxy ya, epoxy dan finishing. Ini perbandingannya yang hardener satu tetes, resinnya 3 tetes, jadi 1:3. Oke, kita mulai.
dua, tiga. Oke. Up. Satu, dua, lima, enam, tujuh. Ada orang turun dari bis tadi, baru pulang merantau. Oke. Terus kita aduk rata sekitar 1-2 menit lah. Oh ya, pengeringannya ini kurang lebih 3-4 jam pengeringan ini. Jadi ini rod dryernya muter sendiri, saya bikin sendiri alatnya. Jadi muternya pelan, 4 rpm apa 5 rpm lupa. Motorannya 17.000 harganya kalau di toko elektronik, tapi kalau beli online 35.000 motorannya. Masih kita aduk biar rata. Kalau untuk epoksinya itu banyak pilihan, dari mulai harga yang murah yang cc-nya dikit itu 50-90 ribu, yang 300 ribu juga ada. Saya beli yang murah aja, yang 200-an. Oke, kita mulai di bagian sisi pinggir dulu ya, biar enak nanti yang tengahnya. Ya, kita tempelin aja. Ini kan udah ada yang muter sendiri mesinnya, jadi kita cuma tempelin aja. Kira-kira aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti menetes eman-eman. Jadi dikira-kira aja kalau udah cukup. Gak usah ditambah lagi. Ya, seperti ini. Kalau sisi pinggir udah selesai, lanjut bagian tengah. Tinggal tetes-tetes saja. Diratakan. Kalau bagian peresinan ini cepet kok. Yang lama itu pada saat mamaritnya itu. Kalau resin mah tinggal gosok-gosok-gosok-gosok. Rata, selesai. Pasang autopilot. Tinggal tidur juga, besok udah kering. Pokoknya jangan terlalu banyak, nanti bisa netes mubazir. Kira-kira udah menu apa tertutup semua, cukup. Oke, kita lanjut sebelahnya dulu. Ini
mie goreng langganan belum datang ya. Oh, belum lewat. Perut udah lapar padahal. Biasa kalau lembur mesti pesan sama bapak-bapak yang lewat itu yang jualan nasi goreng, mie goreng. Orang Ponorogo, Jawa Timur. Merantau di sini di Jawa Tengah, Bumi Ayu. Biasanya jam segini udah lewat. Nggak tahu tadi karena gerimis apa ya. Di luar masih gerimis. Nah, itu lewat, Pak. Kebetulan kita pesen mie goreng dulu. Mie goreng ya, Pak, pedes. Mie. Ya. Oke. Kita lanjut nasinan. Sambil nunggu mie goreng mateng, kita lanjut resinan. Oke, YouTube semua sudah diresin sambil diteliti dulu barangkali ada yang masih belum rata sambil nunggu nasi goreng ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat berkarya.